Penso, ano dedicação cepat dan tepat Selalu siap dan siap Teruntuk bersa juga nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Pro Emergency di manapun Anda berada. Senang sekali saya Jajar Sudrajat kembali menemani istirahat malam Anda. Atau mungkin juga sebagian sedang bertugas malam ini. Saya selalu berharap Anda diberikan kesehatan dan kekuatan, terutama bagi Anda yang sedang berjuang di garda depan sebagai tenaga kesehatan yang melayani pasien-pasien COVID-19. Sahabat semuanya, saya mohon maaf karena pemberitahuannya mendadak. Beberapa hari ke belakang saya uh, perhatiannya terfokus pada kegiatan doa perawat untuk negeri yang juga mungkin sebagian dari sahabat ikut pada siang tadi, di mana kegiatan doa perawat untuk negeri ini dihadiri oleh para tokoh, di antaranya Menteri BUMN, Menko, Menko PMK, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB termasuk Budayawan Taufik Ismail, serta Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan juga para tokoh agama lainnya. Sahabat sekalian, malam ini kita akan masuk ke sesi keempat dari Environmental Emergencies atau kegawat daruratan karena lingkungan, di mana topik kita di sesi keempat ini adalah penanganan gigitan reptil. Tentu ini berkesinambungan setelah sesi sebelumnya, kita membahas tentang gigitan serta sengatan binatang. Sekarang, lebih spesifik lagi terhadap uh, reptil. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan buat sahabat sekalian, dan juga nanti kita bisa sharing lebih dalam uh, di sesi diskusi setelah narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Isya Firmansa, spesialis emergensi, memberikan paparan materinya, di mana nanti materi akan dipaparkan kurang lebih 45 menit, dan sisanya kita 45 menit untuk berdiskusi dengan narasumber. Saya akan menyapa dulu Dr. Isya, apa kabar? Sebentar, dokter ternyata masih mute. Silakan, Dok. Silakan di-unmute mikrofonnya. Alhamdulillah. Baik. Amin. Dokter Isa ini adalah narasumber tetap setiap malam Rabu dan beliau dalam 11 sesi khusus untuk membahas tentang daruratan lingkungan. Baik, saya kira tidak usah berpanjang lebar lagi. Kita akan langsung mendengarkan presentasi dari Dr. Isha. Waktunya maksimal 45 menit, dok. Dan tidak usah terburu-buru karena tidak ada narasumber lain. Jadi silakan dipaparkan secara detail setiap slide-nya. Sehingga sejawat sekalian nanti sahabat pro-emergency bisa mencerna seluruh materi, dan juga bisa mendapatkan pokok-pokok bahan diskusi. Pada Dr. Isa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Untuk teman-teman pro-emergensi dan Pak Jajat yang sudah introduce sejak awal. Hari ini meskipun mendadak, tapi nggak apa-apa. Kita transfer ilmu itu bisa kapan aja. Uh, saya mau membawakan tentang Environmental Emergency Series keempat uh, empat, khususnya tentang penanganan gigitan binatang yang kita sebut reptil ya, gitu. Uh, reptil ini di dalam slide saya ini nanti banyak dibicarakan tentang berbagai macam jenis ular yang memang terkenal ganas di dunia, ya. Dan juga uh, reptil uh, seperti kadal yang memang uh, cukup berbahaya apabila uh, menggigit uh, korban. Enggak cuma manusia tapi binatang lain yang tergigit juga cukup bahaya. Dan bagaimana manajemen emergency department di IGD dan prehospitalnya. Kalau begitu kita mulai langsung aja. Ya, gigitan reptil ya. Gigitan reptil ini kita mulai dengan introduction dan epidemiologi dulu di Amerika saja ya. Di Amerika yang memang negara yang cukup terkenal dengan berbagai macam atau ratusan bahkan ribuan spesies yang berbahaya selain Australia, Indonesia juga masuk ke dalamnya dan India itu diperkirakan 1,5 juta sampai tiga juta kematian di seluruh dunia akibat gigitan ular berbisa setiap tahunnya. Itu pembagian jenis ular berbisa itu dibagi menjadi tiga grup besar kalau di dunia itu ada viperidae atau yang pernah kita dengar dengan pit viper dan elapidae yaitu termasuk hidrofinae atau ular laut dan Fol family colubridae ya ini nggak usah pusing dengan familinya Nanti yang penting apa yang bisa dan kerusakan apa yang bisa mereka uh, sebabkan ke korban yang terkena ya. Terus di Amerika Utara antara lain ada jenis beberapa jenis uh, ular berbisa yang cukup ditakuti yaitu viper, crotaline sub. Family atau Viperidae dan Coral Snake atau Elapidae. Nanti Viper dengan Coral Snake atau Elapidae ini kita bahas secara tuntas di slide ini. Ya. Terus uh, di sana uh, Regional Poison Control Center menyediakan informasi tentang bagaimana mengidentifikasi ular, yaitu uh, diagnostik spesiesnya, itu toxicity dan lokasi antivenom yang diperlukan. Ya, kalau di Indonesia kan anti ular berbisa atau sabunnya itu kan monovalen, eh polivalen, sorry hanya untuk tiga jenis ular. Kalau di negara yang sudah berkembang dan kita juga sudah mulai ada itu harusnya adalah monovalen. Nanti sebagaimana gimana nanti akan dibahas di beberapa slide berikutnya. Slide ini gambarnya ya kita bahas pertama tentang gigitan crotalinae atau pit viper. Ini gambarnya. Disebut juga pit viper, itu karena dia mempunyai lubang yang berlokasi di tengah antara mata. Itu nostrilnya ya. Ada gambar kalau teman-teman bisa lihat. Itu lubang tersebut merupakan penerima panas atau heat receptor yang bisa menangkap sinyal panas adanya mangsa. Jadi, dia tuh tidak melihat manusia atau tidak melihat mangsanya, tapi sensor heat sensornya yang bekerja ya, ya itu dia menganggap ada bahaya yang eh, berusaha untuk dia singkirkan gitu. Kalau dia mensense suatu dangers buat dia, ancaman buat dia, ya itu ada heat sensing pit yaitu bolongannya dan elliptical slit pupil. Ya biasanya yang ellipse itu itu menandakan selain kepalanya segitiga itu menandakan kalau memang Uh, ular tersebut sungguh berbisa ya kita. Next slide. Krotalin ini yaitu berbeda dengan spesies koral ya yaitu berbeda. Yang membedakan adalah adanya dua taring yang berada di lipitan di lepatan mulut ya. Beda dengan koral. Bedanya dengan jenis koral snake itu dia taringnya itu lebih fix ya atau lebih tegak dan lebih pendek ya daripada koral snake biasanya ular jenis ini bisa menyerang mangsanya tanpa bunyi peringatan jadi benar-benar tidak memberi peringatan dan tidak ada bunyi itu seperti bunyi gitu ya itu tidak kalau coral snake itu biasanya berbunyi itu ini tidak berbunyi sama sekali jadi benar-benar uh, pembunuh ya gitu bisa dikatakan seperti itu next slide ini ada patofisiologi Uh, patofisiologinya bagaimana kalau krotalin itu bisa bisa ularnya itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan atau sistemik vascular damage artinya bisa sampai menghancurkan uh, jaringan yang banyak pembuluh darahnya terus terjadi hemolisis atau terjadi apa uh, kenceran darah terus fibrinolisis dan neuromuscular dysfunction artinya sampai ke jaringan otot dia bisa menyebabkan kerusakannya sampai gangguan koagulopati, gangguan darah dan gangguan kerusakan di otot itu dia bisa sampai apa? bisanya bisa sampai memberikan kerusakan yang cukup serius ya. Terus bisanya sendiri itu mengandung fibrinogen dan platelet yang bisa mengakibatkan gangguan koagulopati. Di sini jelas ya. Gangguan yang disebabkan adalah gangguan jaringan yang gangguan darah, koagulopati dan sampai gangguan otot ya. Jadi bisa juga menyebabkan pasien eh, otot bernapasnya itu eh, terganggu juga ya. Bisa ular jenis krotalin ini dapat mengubah permeabilitas pembuluh darah yang menyebabkan hilangnya darah dan plasma darah di sekitar jaringan yang pada akhirnya menyebabkan hipovolemi. Artinya, setiap bisa ular yang dikeluarkan sama krotalin ini berpotensi menyebabkan shock. Ya? menyebabkan shock. Karena dia sampai uh, elastisitas pembuluh darahnya itu dihancurkan, ya? hilang. Next slide. Gambaran klinis kalau krotalin ini gimana? Sekitar 25% gigitan krotalin ini disebut dry bites. Artinya dry bites itu kalau bahasa Inggrisnya itu kan cuma gigitan kering ya, jadi efek racun venomnya itu tidak berkembang, hanya di situ-situ aja tidak berkembang. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manifestasi bisa ularnya dari spesies krotalin tergantung dari interaksi antara korban dengan venom, artinya tergantung spesies, ukuran dari ular, umur dan ukuran korban, waktu tergigitnya, karakteristik dari gigitan ular tersebut dan lokasi dalamnya dan jumlah gigitan ular ya. Next slide. Nah, ini cardinal sign-nya dari gigitan krotalin itu adanya satu atau lebih dari fang mark. Fang itu apa? bekas gigitan ular ya, namanya fang gitu terus terjadi nyeri yang terlokalisir di tempat tergigitnya itu di ekstremitas ke atas atau bawah, terus bengkak progresif yang menyebar dari tempat yang tergigit ya sudah pasti kalau ada kata-kata bengkak yang progresif ya itu apalagi kurang dari 12 jam itu sudah menunjukkan tanda-tanda sistemik dan lokal, tanda-tanda lokal kalau pasien memang mengarah ke apa namanya ular berbisa? Sebentar, ada telepon penting. Oke, okay. mohon maaf, teman-teman semua. Itu tadi ada telepon kasus emergensi. Saya lanjutkan ya. Tadi saya sebutkan tentang cardinal sign. Sekarang, simptom and sign-nya itu mual, muntah, lemah biasanya itu terdapat uh, bau di mulut ya atau kesemutan pada mulut biasanya pasien pusing sampai terjadi kedutan di otot ya itu itu uh, efek dari sistemiknya biasanya pasiennya sesak takikardi takipnu bahkan sampai shock, penurunan kesadaran ya terus uh, gigitan yang disebabkan itu menyebabkan bengkak itu biasanya percepatan bengkaknya progresifnya itu 15 sampai 30 menit itu bisa tambah bisa misalnya tergigit di sini itu tambah Uh, hebat ke atas ya. Terus uh, yang perlu kita waspadai kalau ada pasien-pasien seperti ini adalah uh, bagaimana apa namanya, uh, bagaimana uh, ada apa uh, edema di jalan nafas itu yang perlu kita uh, waspadai. Oke, okay. next slide, next. Ya, yeah, next slide. Ya, yeah. uh, pada gigitan krotalin kita mulai lagi pada gigitan krotalin itu bisa menyebabkan uh, perdarahan di bawah kulit atau subputan yang bisa disebut namanya adalah ekimosis ya. Itu bisa terjadi karena uh, pocornya darah ke jaringan subkutaneus. jadi uh, apa? pecah ya yang bisa terjadi dalam hitungan menit sampai satu jam. Saking hebatnya ini ya. Itu terus terjadi hemorrhagic bleb atau bentukan seperti bundaran yang isi darah itu dapat terjadi dalam beberapa jam ya. Jadi seperti kayak luka bakar ya. Terus hemokonsentrasi eh, akibat dari proses ekstravasasi cairan ke dalam jaringan subkutanus diikuti dengan penurunan HB dalam beberapa jam. Pada akhirnya pasien terjadi koagulopati gangguan pembuluh darah gangguan apa eh, HB dan pasien terjadi shock itu yang paling ditakutkan slide diagnosisnya itu berdasarkan venemarks eh, eh, atau atau bekas gigitan ya terekspos dengan ular tersebut berjalan melewati ular di lapangan ya secara klinis manifestasi injuri karena gigitan ular ini ada tiga itu lokal injury yaitu yang ditandai dengan tadi ekimosis nyeri dan pembengkakan terus hematologik abnormality atau apa kelainan darah itu bisa terjadi trombositopeni PT APTT atau protrombin time-nya naik terus terjadi hipofibrinogenemia itu kalau efek ketiga adalah efek sistemik yaitu terjadi pembengkakan di mulut ya uh, terus uh, rasa seperti logam di mulut ya hipotensi sampai terjadi takikardi ya kalau tidak ada gejala seperti di atas itu biasa dalam 8 sampai 12 jam itu bisa disebut mengindikasikan kalau ini khas sekali krotalin itu dry bites ya atau next slide gimana penanganan first aid-nya kalau pada gigitan krotalin semua pasien yang diketahui tergigit oleh pit viper harus ditangani di rumah sakit. Jadi teman-teman jangan coba-coba menangani ini jauh lebih jauh di perifer ya. ya. Ini karena bahayanya gangguan koagulopati, gangguan kelemahan otot-otot -ot, sampai ke otot pernapasan ini yang mengancam pasien tersebut gitu. Terus hindari dangerous first aid seperti insisi. Semua gigitan ular itu tidak boleh disaksen dan diinsisi ya terus tidak boleh menggunakan tourniquet yang kita gunakan untuk infus ya karena menyebabkan obstruksi di arteri akhirnya terjadi iskemia. Terus uh, elastis bandage, elastic bandage itu boleh digunakan asal pemakaiannya longgar, pas dan tidak terlalu ketat. Next slide. Pre-hospital manajemen itu meliputi imobilisasi pada lim atau tangan atau kaki yang terkena, pasang infus, ya, pemberian oksigen yang maksimal, terus transport ke fasilitas yang memadai seperti rumah sakit. Sebelum itu kan kita biasanya memakai elastic bandage ya, gitu. Meskipun tidak ketat, tapi kita jangan coba-coba copot dulu sampai benar-benar anti-bisa ularnya datang. Ya, kalau terjadi hipotensi pada pasien segera mungkin pemberian avilan dengan cairan isotonik yaitu RL, NS 0,9% atau R asring atau ringas ringer asetat. Itu diperkenankan. Jadi tidak ada apa tidak ada tempat buat pemberian obat uh, infus seperti isotonik D5 dan manitol dan segala macam ya. Itu tidak diperkenankan di prehospital management. Terus bagaimana di IGD? Next slide. Di IGD ini ada pemberian anti-bisa ular, masih merupakan terapi yang bisa diandalkan. Uh, pada kasus gigitan ular berbisa, di sini uh, ada uh, beberapa rekomendasi first aid ya, untuk uh, gigitan ular. Tadi sudah uh, dibahas ya, pemberian elastic bandage ya, terus ditenangkan pasiennya, diberikan anti nyeri boleh ya, terus di apa? tidak boleh disaksen insisi apalagi diberikan tourniquet ya itu tidak boleh karena uh, biasanya gigitan bisa ular itu menyerang kelenjar limfe ya gitu jadi tidak ada hubungannya dengan tourniquet tourniquet. Oke, okay, next slide. Ini adalah uh, laboratorium dan gambaran klinis uh, pada uh, gigitan reptil ya. Kalau laboratorium untuk jenis krotalin atau elapid, gigitan ular elapid atau krotalin itu banyak ya. Ada PTAPTT, ada pemeriksaan darah lengkap, fibrinogen, glukosa, urium keratinin untuk mengintai kalau pasien ini sudah terjadi gangguan ginjal atau tidak. EKG juga ya sama uh, blood gas analysis atau uh, ABG. Terus uh, clinical feature dan treatment pada reptil itu uh, macam-macam ya. Ada krotalin, koral, elapid dan gila monster ini nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, itu sebenarnya mereka sudah ada antivenomnya. bisa dibaca teman-teman. Kecuali gila monster atau sejenis kadal itu belum ada Ya. itu. Dan itu tidak terlalu ini. Oke, okay, next slide ini adalah uh, manajemen uh, pasien ya untuk pemberian krotalin uh, Polyvalent imun fab atau ovin atau antibisa ular untuk jenis krotalin ya biasanya itu diberikan 4 sampai enam vial fab ya terus uh, dilihat ada perbaikan atau tidak kalau ada itu bisa diberikan kembali uh, dosis ulang itu dua vial dosis 6 pada 6 jam pertama, 12 jam dan 18 jam ya. Oke. Ini adalah manajemen di samping kanan adalah manajemen kompartemen sindrom. Apabila terjadi kompartemen sindrom dari gigitan ular krotalin ya. Tuh, kita ukur dulu pressure-nya berapa. Terus jika pressure-nya tidak naik eh, dilakukan manajemen standarnya apabila lebih dari 30 diangkat nya kaki atau tangan terus berikan manito 1-2 gram habis dalam 30 menit terus berikan bisa ularnya 4-6 vial cepat ya 60 menit terus baru dipikirkan fasiotomi ya kalau memang tetap kompartemennya terus terjadi ya dalam satu jam Oke okay. next slide Uh, observasi pasien snake bite itu minimal kalau di IGD atau di tempat kita itu 6 8 jam dengan edukasi tentunya ya. Itu pulangkan pasien dengan dry bite yang sudah diobservasi 6 8 jam dengan instruksi apabila nyerinya lagi bengkak dan terjadi perdarahan di dekat di daerah di tempat gigitan lo boleh kembali di IGD untuk diobservasi ketat ya. Mungkin pasien itu sudah uh, ada indikasi untuk pemberian sabu. Oke. Okay. Next slide. Nah, sekarang kita bahas uh, elapid snake bite atau gigitan gigitan ular jenis elapid uh, jenisnya itu coral snake ya spesiesnya antara lain uh, bisa dibaca oleh teman-teman eastern coral, uh, texas coral, arizona coral ya itu ada tiga jenis ya gambarannya biasanya itu seperti cincin ya gambar ularnya itu ada yang berwarna merah, hitam, kuning ya. Biasanya, menyebabkan gangguan neurotoksik yang tidak menimbulkan lokal mark injury, ya. Jadi, lebih ke otot, ya. Menjadi memberikan efek venom, efek racun ke otot, ya. Next slide, korban gigitan koral snake itu tetap, ya, harus dibawa ke rumah sakit, biasanya menimbulkan gejala beberapa jam setelah digigit, ya pemberian anti ularnya itu 3 sampai lima vial bisa diberikan sekaligus karena efek yang diberikan itu sangat luas gigitannya itu sangat luas karena venomnya bisa terjadi gagal nafas ya tadi di slide sebelumnya kan di karena pasien itu neurotoksik ya Mem, efek neurotoksinnya sehingga pengukuran ketat parameter pada paru diperlukan sampai ke level Uh, support ventilasi atau intubasi atau definitive airway bahkan perlu di tracheostomy kadang sampai harus ada yang seperti itu. Ya, kalau gigitan ular jenis uh, coral snake itu ringan, kalau yang namanya sonoran jadi tidak memerlukan antivenom ya, tapi kalau coral snake sendiri itu diperlukan. Oke, okay, next slide. Ini gigitan spesies elapid di seluruh dunia itu banyak terjadi di beberapa negara seperti Australia, New Guinea, Asia dan Amerika. Tergolong spesialis elapid ya banyak itu menyebabkan gangguan neurologis atau gangguan saraf seperti tremor, salivasi, pasien seperti stroke, disartria, pandangan pecah jadi dua atau diplopia, bulbar paralisis, petosis, dispagia sesak nafas sampai terjadinya kejang ya. Biasanya ini jenis grup kobra menyebabkan nyeri lokal sampai nekrosis, penyebab kematian yang cepat. Biasanya disebabkan oleh lumpuhnya otot pernapasan yang dapat terjadi di hitungan menit sampai beberapa jam ya, sangat bahaya sekali. Next slide. Patofisiologinya ini kalau elapid ini Mempunyai taring yang kapal yang berpasangan, ya, alur dan mempunyai saluran racun yang tertutup, ya, daripada berongga. Kalau yang tadi jenis sebelumnya itu berongga, ya, biasanya dia mempunyai komponen racunnya itu menyerang neurotoksin dan sama juga bisa menyebabkan gangguan koagulasi darah. Ya, ini adalah jenis-jenis elapid yang menyebabkan gangguan neurotoksin atau saraf itu tiger, taipei dan dead adder ya. Terus yang menyebabkan gangguan e, koagulan itu ada banyak, ada brown snake, tiger snake dan taipan ya. Sampai terjadi trombositopeni, komplikasinya sampai ke arah stroke atau perdarahan intrakranial di kepala. Ya. E, kalau brown snake ini yang salah satu spesies elapid itu yang mengganggu sistem koagulasi ini dapat menyebabkan sudden cardiac arrest ya gitu bahkan menyebabkan gagal ginjal biasanya ditandai dengan kencing berwarna merah dulu terjadi akut renal failure hipotensi pasien mioglobinuria dan terdapat toksik pada ginjal ya hebat sekali yeah. next slide Uh, clinical features atau gambaran klinis itu biasanya uh, keparahan gigitan ular golongan elapid itu tidak hanya bisa ditentukan dengan tempat gigitan dan gejala awal ya. Jadi observasinya itu memang panjang. Biasa gejala awal tuh cuma mual, muntah, sakit kepala, sakit perut, uh, pandangan berbayang ya, disfonia, progresif muscle weakness. Jadi lumpuhnya otot-otot tapi secara progresif terus urinnya berwarna discolored urin sampai terjadi kejang. Oke. Okay. Next slide. Diagnosisnya itu meliputi hubungan antara history taking atau anamnesa yang kita lakukan, gambaran klinis pasien dan pemeriksaan laboratorium tentunya. Uh, standar laboratorium pada penyakit ular itu ada pemberian uh, apa uh, pemeriksaan PT APTT INR uh, dedimer untuk terlihat koagulasi uh, fibrinogen fibrin degradation product ya uh, sampai urem kreatinin harus diperiksa sejak awal ya cari tanda-tanda kan gangguan koagulasi seperti mimisan keluar darah spontan ya ekimosis itu kan tanda-tanda koagulasi ya kalau di Australia itu ada alat yang cukup canggih, yaitu Asnec Detection Kit. Oke, okay. balik lagi ke slide. Terus, sebelumnya sebelumnya. slide yang tadi. Bisa slide yang tadi. Halo. bisa selesai sebelumnya pak jajat ya uh. Kembali lagi teman-teman semua, uh, kalau di Australia itu ada snake detection, detection kit ya, bisa digunakan untuk mendeteksi uh, gigitan ular dari cuma dari pemeriksa urin dan tempat gigitan ular dikorelasikan dengan uh, imunotype venom ya. Next slide. Ini treatment first aid-nya. Kalau di Australia dan New Guinea digunakan metode yang sama yaitu imobilisasi dan pressing bandage. Tujuannya itu untuk apa? Adalah untuk mencegah uh, bisa ular itu mengalir ke pembuluh darah limfatik karena kan yang diserang itu sistem limfa ya. Jadi penggunaan tourniquet merupakan kontraindikasi, tidak boleh splinting diperkenankan dalam first aid untuk snake bite ya, seperti korban-korban uh, fraktur itu masih diperkenankan. Next slide. Nah, di, kalau di GD di Emergency Department Management setelah uh, dilakukan tata laksana first aid di prehospital, segera transport ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ya. Kalau seandainya terjadi penurunan kesadaran uh, segera diberikan anti diberikan baru semua pressure bandage nya itu di remove ya dipindahkan sehingga anti itu dapat mencapai daerah yang terkena ya apabila antivenom atau anti ular diberikan terjadi gejala klinis seperti berhubungan dengan neurotoksik dan gangguan koagulopati itu menandakan kalau memang sudah terjadi apa envenomation pada pasien ya diperlukan monovalent antivenom untuk gigitan luar spesies elapid di Australia artinya ini langsung khas menangani terjadi neurotoksik At gangguan neurotoksis atau koagulopati. Jadi bukan uh, sembarang diberikan polivalen seperti yang sediaan yang ada di Indonesia ya. Beda. Next slide. Nah, ini mungkin beberapa slide terakhir tentang gila monster bites. Itu sejenis kadal ya yang bergeraknya tuh sangat slow ya, kebanyakan ditemukan di Uh, Southwestern Amerika biasanya uh, venomnya, atau bisanya dikeluarkan melalui giginya yang kokoh dan beralur. Uh, gigitannya itu sangat kokoh, nancep biasanya di tempat gigitannya, sehingga menyebabkan fraktur dan luka yang sangat dalam. Nah, fraktur dan luka yang sangat dalam itu bisa menyebabkan seperti live streaming sebelum uh, yang ini, itu bisa menyebabkan potensi infeksi uh, pasien. Ya. Apalagi ditambah dengan masuknya air liurnya. Terus gigitannya menyebabkan nyeri yang terlokalisir di tempat yang tergigit, pembengkakan, berpotensi memburuk lukanya dalam beberapa jam, dapat menyebabkan otot melemah, lightheadness, parastesia, diaphoretic, sampai bahkan hipertensi. Yeah. Next slide. First aid-nya bagaimana? Yaitu, apabila dia masih menggigit, itu dipindahkan. Gimana caranya dipindahkan tanpa menyebabkan injury yang lain? Bisa digunakan teknik standar lokal wound care uh, dilakukan uh, setelah uh, gigi reptil itu di, bisa dipindahkan. Terus pemeriksaan radiologi itu bisa dilakukan uh, di foto di tempat yang terkenal untuk uh, men screening apakah sudah terjadi fraktur atau belum. Terus boleh nggak dok kalau diberikan anti tetanus dan antibiotik itu sangat diperkenankan kalau buat uh, gigitan gigitan uh, kadal ya diperkenankan untuk mencegah. Uh, terjadinya uh, infeksi, oke. Okay, next slide, oke. Okay. Uh, presentasi saya sangat singkat, cuma beberapa slide. gitu uh, saya balikan lagi ke host, Jajat waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Isa. Baik, sejauh sekalian yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Saya beberapa kali putus, mungkin ada yang sudah menulis. Oke, okay, Bang Yes dari Batam, silakan. Selalu nih ya. <laughs> ya, di unmute, Bang. Ya ada Pak. Silakan, silakan. Ya. Pertanyaannya Pak. Ya. ya, salam. Selamat malam. Salam sehat. Selamat malam, Dokter. Malam, Pak. Malam, malam. Uh, izin bertanya, Dokter. Saya pernah membaca, uh, saya pernah membaca sebuah literatur yang Menulis bahwa ada seorang pasien yang terkena gigitan ular. Uh, setelah dirawat beberapa hari, pasiennya itu diinstruksikan untuk uh, cuci darah. Dokter yeah. uh, sebelumnya, pasien tidak ada, tidak dari cuci darah, tapi setelah digigit ular. Pasien itu dicuci di darah. Apa yang mengakibatkan pasien itu harus sampai dicuci darah? Apakah dia sudah mengalami intoksikasi berat? Diharuskan dicuci darah atau ada faktor lain, dokter? Itu ya. nah. pertanyaan pertama. Yang kedua, dokter, uh, apakah pasien-pasien dengan gigitan ular ini memang kami belum pernah tangani di ICU tempat saya bekerja untuk pasien-pasien dengan bisa mengakibatkan uh, ini seperti af-block pada karena jantung ini akan mengakibatkan jantung bisa mengakibatkan af blok dokter ya terima kasih dokter itu baik langsung dok jawab silakan nah, Makasih Pak skill ya bekerja di ICU mantap ya dokter ya. Uh, apa Kenapa pasien cuci uh, apa kenapa pasien gigitan ular memang berbagai ada beberapa jenis seperti elapidae tadi itu uh, ular yang menyebabkan gangguan di jantung, ya, tidak hanya jantung tapi gangguan di ginjal, ya. Jadi uh, dia makanya tadi kan ada CD, presentasi saya, ada panel pemeriksaan darah yang harus dilakukan kalau uh, curiga ini suatu gigitan ular berbisa sampai ke pemeriksaan urem keratinin ya. Kalau sudah urem keratininnya naik, hb-nya turun, terjadi gangguan kolaborpati memang bisa menyebabkan yang namanya gangguan uh, ginjal atau ya bisa disebabkan gangguan uh, gagal ginjal. Nah, kalau udah gagal ginjal ini uh, yang menyebabkan indikasi di cuci darah gitu. Cuci darah ini buat life saving sebenarnya. Jadi bukan bukan intoksikasinya tapi karena gangguan di ginjalnya sudah terjadi. Kalau untuk pertanyaan kedua, kalau misalnya gigitan ular menyebabkan afiblok, memang bisa, sangat bisa terjadi. Bukan cuma afiblok seperti orang serangan jantung juga bisa. Uh, apa uh, hebatnya gigitan ular ini tuh bisa menyebabkan toksin di kardio, toksin di mana? di saraf ya dan toksin di darah. Nah, ini makanya di dunia di negara berkembang pemberian anti bisa ularnya itu monovalen. Monovalen khusus gangguan di darah, monovalen gangguan di saraf dan monovalen gangguan di jantung. Kalau di Indonesia sabu di Indonesia itu polivalen kebanyakan, hanya untuk tiga jenis ular. Sedangkan ular di Indonesia bahkan sampai ke Papua itu bukan cuma tiga jenis itu aja, beda. Ini yang membedakan. Gitu. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Dokter. Puas Pak Jajat. Terima kasih Pak Jajat. Baik, terima kasih. Yang lain, silahkan angkat tangan diaktifkan videonya yang mau bertanya, atau kalau mang, yang malu-malu, silahkan menuliskan pertanyaan pada kolom chat, ya. Silahkan, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesinya, nih. <l Vide mata Latiba> Saya akan cek YouTube dulu, ya. Yang YouTube, silahkan kalau bertanya dituliskan di kolom komentar, ya. Baik uh, dari Rahayu Ramadhani silakan mau bertanya langsung dari Stikes, maaf dari Universitas Sari Mulia, ada. Mau bertanya langsung atau dibacakan? Yang mana nih ya? Gelap nih, tidak aktif videonya. Baik, kalau gitu saya bacakan nih. Uh, saya mau bertanya, apakah ada perbedaan penanganan prehospital untuk gigitan reptil dengan gigitan dan sengatan binatang? Apakah sama saja untuk melakukan imobilisasi terlebih dahulu? Ya, ya terima kasih Pak Jajat. Saya jawab langsung. Kalau gigitan reptil dan gigitan binatang itu binatang melata, memang harus dilakukan imobilisasi. Tapi kalau binatang yang lain selain melata itu memang uh, nggak perlu ya gitu. Seperti gigitan lebah itu kan nggak perlu dimobilisasi Gigitan uh, binatang yang berdomisili di laut itu tidak perlu dimobilisasi Ya, tapi kalau gigitan uh, reptil gigitan ular dan gigitan uh, yang binatang melata itu memang perlu dimobilisasi karena venomnya itu menyampernya itu ke pembuluh limfe ya bukan ke pembuluh darah jadi tourniquet itu tidak diperkenalkan kalau memang masih ditanya gitu ya karena nggak ada gunanya gitu malah menyebabkan nekrosis dan menimbulkan secepatnya kompartemen sindrom gitu. terima kasih baik terima kasih sudah dijawab ya, Rahayu Ramadhani dari Sari Mulia, dari Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Berikutnya dari Doni Aditya, silakan kalau mau bertanya langsung. Sebaiknya bertanya langsung ya, jadi bisa dikenal oleh sahabat dari tempat lain nih. tidak mau bertanya langsung mungkin malu <laughs> Oke dari dunia Aditya mahasiswa D4 keperawatan gawat darurat Wah hebat nih ya D4 keperawatan gawat darurat Poltekes Kemenkes Surabaya apakah saat ini sudah ada serum anti bisa ular yang spesifik sesuai dengan jenis ular tersebut di Indonesia dan kewaspadaan apa saja yang harus kita pahami untuk pos pemberian serum bis, serum anti bisa ular? Ya, uh, untuk uh, jenis ular kalau terobosan yang saat ini terjadi, saya pernah bicara tentang ini ngobrol sama Ali uh, gigitan bisa ular adalah uh, toksikonologis Indonesia yaitu Dr. Tri Maharani, SPM. Uh, itu memang sudah dalam level uh, pemberian uh, monovalen antibisa ular bukan lagi polivalen jadi terobosan ternyata monovalen itu sudah ada cuma memang harganya lumayan ya gitu jadi uh, itu dibagikan gratis oleh dokter Harani karena concern uh, korban apabergigitan ular jadi sudah ada terus uh, mungkin yang pertanyaan kedua itu observasi apa? Yang harus dilakukan di saat pemberian anti-bisa ular, anti-bisa ular itu kan diberi, uh, isinya kandungan dari ekstrak hewani. Ya, jadi kita lihat tanda-tanda alergi pada pasien, apakah pasien tambah sesek, bengkak, ya, seperti pasien asma, dia wizingnya penuh gitu ada atau tidak. Terus uh, efek yang kedua yang sering terjadi adalah apakah banyaknya saking terjadi gangguan koagulopati pasien uh, ada perdarahan di berbagai lubang di pasien, ada mimisan, lubang di telinga atau enggak perlu diwaspadai. Jadi kita prepare for the worst. Jadi uh, penanganan gigitan was sebenarnya yang paling terpenting bukan bisanya. Itu bisa ditunda dengan pressure bandage, tapi uh, airway dan breathing karena seperti yang saya kemukakan di slide saya, banyak bisa ular, terutama di luar negeri, di elapid, coral snake, dan sebagainya itu, yang menyebabkan gangguan neurotoksin, artinya gangguan saraf. Tapi yang kalau yang kena saraf pernapasan, nah itu terjadinya gagal nafas, ya gitu. Jadi kita juga harus siap lakukan RW definitif dan breathing. Bahkan terjadinya sirkulasi shock juga karena gigitan ular juga kita harus siap. Itu yang paling mematikan justru. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Doni Aditya dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Salam kenal dengan Pro Emergency ya. Berikutnya dari Amirul Mukminin. Silakan kalau mau bertanya langsung. Oke, kenapa tidak mau bertanya langsung ya? Apa tidak mau dikenal sama orang uh, peserta lain? Mungkin malu-malu. Oke. Okay. Dari Amril Muminin, ini dari Stikes Ngudia Husada Madura. Dari Madura nih ya. Ikan derajat 2 pada gigitan ular, berapa dosis yang harus diberikan saat sampai di UGD? Masih perlukah diinjeksi di sekitar luka? Terima kasih. Ya. Kalau injeksi di sekitar luka, injeksi sabu itu sudah bukan sudah memang tidak diperkenankan ya semua pemberian anti bisa ular itu melalui intravena kalau monoval polivalen yang kita punya itu biasanya diberikan dua vial dimasukkan dalam RL 500 cc itu diteteskan 50 sampai 60 tetes bahkan 80 tetes per menit ya gitu kalau yang monovalen yang sedang beredar sekarang itu bisa sampai 3 sampai 4 vial ya gitu diberikan. Jadi semuanya itu di drip intravena ya, tidak ada pemberian boki, sukutan, bahkan injeksi di sekitar luka itu tidak diperkenankan sama sekali. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Noviadi. Silakan. Nih, Mas Noviadi tadi ada nih videonya nyala ya. Silakan diaktifkan mikrofonnya mau bertanya langsung Assalamualaikum mau nanya apa penanganan terhadap pasien tanda alergi khususnya alergi kan riwayat asma pasti asma ada alergi nah apa penanganan terhadap gigi tersebut dari mana Mas Noviadi dari mana Pak Nopiadi, asalnya, asalnya oke. Langsung jawab, Dok. Itu nanya apa sih? Alergi, penanganan pasien alergi ya? Jadi, kalau gigitan ular terhadap pasien asma, bagaimana area apa alerginya ya? ya reaksi alerginya ya? eh uh, standar ya Mas ya Mas Noviadi uh, pemberian apa uh, penanganan uh, gigitan ular apalagi disertai dengan pasien komorbid asma itu yang pasti tata laksana RW definitif yang paling utama apakah ada kan asma itu kan biasanya klinisnya itu wheezing ya wheezing itu sudah terjadi obstruksi tapi jenisnya masih parsial jadi itu sudah terjadi obstruksi. Jadi kita menurut patofisiologinya kita buka lewat nebulizer. Kalau di saat nebulizer saturasi tidak mencapai baik, apalagi sudah terjadi sianosis, retraksi sela iga, terus terjadi distress nafas, mau nggak mau kita tata laksana RW definitif, mas. Dari intubasi sampai ke tracheostomi, gitu loh. Ya, itu dulu gitu. Kalau apa efek sabu memang jarang menyebabkan alergi tapi ada yang menyebabkan alergi kalau yang sensitif sekali di saat itu terjadi kita siap-siap lakukan uh, tindakan definitif untuk life saving pada pasien gitu paling masih yang bisa dilakukan terus kalau asmanya kalau memang masih bagus breathing effort-nya ya kita nebulizer kita berikan apa metilprednisolon itu diperkenankan ya untuk uh, Uh, apa uh, efek uh, peradangannya gitu paling itu yang bisa saya sampaikan baik terima kasih cukup pak noviadi cukup ya berikutnya dari aprilia silakan aprilia <tuh -tuh. ada ibu aprilia baik kalau tidak ada saya bacakan pertanyaannya berapa lama bisa ular bisa sampai menyerang jantung dok silakan silakan dok berapa lama bisa ular bisa menyebabkan efek bisa sampai ke jantung menyerang jantung itu hitungannya menit mas itu hitungannya menit ya. Nggak bisa 30 menit nggak. Itu hitungannya menit sampai 30 menit, bahkan sampai satu jam. Tergantung dari jenis ular, kalau dia viper atau elapid itu hitungannya menit. Itungannya menit. Saat itu juga sudden cardiac arrest. Dan jangan lupa, uh, apa uh, kalau jenis ular di Indonesia tuh uh, apa, uh, Naja, naja spuratrik itu, atau ular kobra, king kobra, jadi di atasnya King Cobra itu setelah menggigit itu nggak sampai 10 menit biasanya pasien kardiak res. Itu saya pernah punya pengalaman di Malang waktu itu. Dia ya, pawang ular padahal ya. Pawang ular dia lupa ngasih ularnya, ngasih makan jadi ularnya itu lapar mungkin. Dia pada saat mau diambil dia kepatok ular terus nggak sampai 10 menit dia kejang terus res kebetulan itu masih tertolong. Jadi kita intubasi, kita ventilator, kita berikan sabu, 13 hari pasiennya bangun. Pasiennya bangun. Itu langsung kita ajak pekan ilmiah tahunan itu orangnya. Baik. Ya, berikutnya pertanyaan dari Meia Putri. Ada Mia Putri? Silakan. Oh, tidak aktif mikrofonnya ya. Kalau tidak ada saya bacakan. Mikrofonnya tidak aktif nih, Ibu Mea Putri. Izin bertanya di puskesmas kami tidak ada serum anti bisa ular. Sedangkan perjalanan menuju rumah sakit hampir dua jam. Apa pertolongan pertama yang bisa kami lakukan sampai ke rumah sakit? Karena warga yang pekerjaannya berkebun ditemui beberapa kasus gigitan ular. Nah, silakan dok dari Ibu Meya Putri. Ya. Hmm apabila jaraknya jauh kita jangan terfokus ke anti bisa ularnya dulu bu gitu penanganan anti bisa ular itu penanganan definitif sebenarnya yang paling utama adalah tata laksana rw breeding dan sirkulasi apakah terjadi gangguan abc pada saat terpatuk ular atau tidak kalau tidak itu dengan gampangnya kita bisa identifikasi apakah pasien ini perlu sabu atau tidak dilihat dari tanda-tanda lokal dan sistemik ya gitu. Soalnya nggak semua gigitan ular itu harus diberikan anti bisa ular. Ada yang bisa dipulangkan, gitu ya, dengan observasi ketat tentunya ya. Makanya saya tadi bilang kalau observasi di bisa sampai 6 sampai jam, tapi nggak harus seperti itu. Kalau memang gigitannya tidak ada tanda-tanda lokal, misalnya bekas gigitan biru terus progresif dalam dua jam ya dua jam dua senti terus ya, jadi rppt terus terjadi perdarahan di gangguan koagulasi itu ya kita nggak perlu khawatir tapi kalau terjadi memang harus uh, tata laksana ARW, breathing sirkulasi yang utama sembari di transport pemberian bisa ular tuh uh, sebagai definitif ya untuk kasus-kasus bisa ular jadi tidak terlalu tergantung juga ya gitu dan penyediaan bisa ular juga saya rasa kurang merata ya di Indonesia itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Uh, pertanyaan dari ruang YouTube dari Ibu Ayi. Selamat malam, saya Ayi dari alumni Poltekkes Kemenkes Surabaya. Oh ini Surabaya juga di Poltekkes ya. Adakah ketentuan khusus seperti elastik perban untuk menutupi luka gigitan? sampai berapa senti uh, penutupannya atau seperti apa dok baiknya? Ya kalau elastic bandage itu kan seperti pasien patah ya itu kan elastis banget. Yang penting agak longgar, tidak ketat dan pasien uh, tidak ada kebiruan di setelah di elastik bandage itu aja sih prinsipnya sebenarnya. Kalau berapa senti berapa sentinya itu feeling aja gitu, nggak nggak ada guideline untuk berapa sentinya. Jadi dia harus uh, di apa namanya se, se, serapi mungkin tidak ketat gitu karena takutnya itu menekan arteri akhirnya nekrosis malah maksudnya baik malah terjadi nekrosis jadi kalau senti sentinya itu tidak ada tidak ada aturan yang mengatur di dalamnya baik terima kasih berikutnya dari YouTube masih dari Pak Hendra Puji Purwantoro Dok mau bertanya, di UGD Klinik di Jember, Jawa Timur, ee, jika ada pasien yang digigit ular tetapi tidak tahu jenis ularnya, atau malah digigit ular yang tidak ada sabu yang sering kita pakai? Kok oh, ini pertanyaannya agak membingungkan ya. <coz> ya intinya, bagaimana kalau digigit ular tetapi tidak tahu jenis ularnya? Nah itu kita yang oh, bertanya ya. Ya nggak masalah. Seringnya malah kebanyakan nggak tahu atau udah dibunuh kepalanya ularnya itu udah dikepruk duluan gitu. Ya nggak masalah. Yang penting lihat tanda-tanda lokal dan sistemik. Ingat sekali lagi saya tekankan tidak semua gigitan ular itu diberikan sabu. Ya gitu. Kalau memang ada tanda-tanda lokal dan sistemik baru diberikan sabu. Ya kita lihat apakah dia yang paling mel... Me me apa, mencolok apa gangguan koagulopati, gangguan neurotoksin atau kardiotoksin ya. Kita lihat yang paling apa menonjol gitu. Jadi kita observasi dulu, kita anamnesa baik apabila pasien atau keluarga pasien melihat spesiesnya seperti lihat aja tanda-tanda gambar elips di matanya atau bentuk kepalanya segitiga itu kemungkinan berbisa. Kemungkinan itu, tapi kalau tidak itu untuk kepalanya bulat ya, itu biasanya tidak berbisa. Ingat uh, ular yang berbisa itu bukan dilihat dari size-nya ya, tapi dilihat dari bentuk kepala, fang-nya, sama bentuk mata. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Berikutnya kita uh, memberi kesempatan kepada Pak Ardi Pratama untuk bertanya langsung, silakan. Tantar, tantar, kak. Tidak, tidak, tidak. Ada Pak Ardi Pratama. Bagaimana Pak Ardi di Korea? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman di Korea? Alhamdulillah. Bisa aja nih. Sama Allah. Nanti dulu, nanti dulu. Nanti, nanti, nanti mau nanya. Ntar dulu. Assalamualaikum, dok. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Izin tanya, dok. Ini dok untuk kasus first aid kalau misalnya korbannya pediatrik atau bayi dok, apakah ada perbedaan penanganan? Kalau tadi kan kalau dewasa kan tadi dengan elastic bandage atau imobilisasi dok. Kalau pediatrik atau bayi apakah ada perbedaan penanganan dok untuk kasus emergensinya dok? Sama. Kalau misalnya... sama. Kalau gigitan ular pada bayi, anak dan dewasa itu sama. Karena bisa yang disampaikan, yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu jumlahnya sama. Gitu. Jadi, dosis sabunya sama, first aid-nya juga sama. Oh, sama dok Cuma mungkin ukurannya aja lebih kecil gitu aja. Cuma dosis, kalau ada yang nanya, dosis sabu pada anak bayi itu beda nggak sama orang dewasa? Sama karena bisa ularnya itu sama ya. Tapi biasanya memang pada orang tua yang punya comorbid dan bayi itu biasanya lebih jelek. Kalau memang terjadi, uh, memang uh, curiga ke arah uh, berbisa, ada tanda-tanda lokal sistemiknya gitu biasanya lebih jelek sih gitu pengalaman saya mah gitu baik jadi sama ya antara pasien dewasa anak dan bayi terima kasih Pak Ardi pertanyaannya mudah-mudahan menjawab ya berikutnya saya beri kesempatan kepada Pak Melki Untu silakan Pak Melki Untu ada oke ya, baik selamat malam dok Ya, terima kasih Pak Jajat atas kesempatan Ya, eh, pertanyaan. Silakan Pak Melki. Pertanyaan yang pertama dok, kalau misalnya kan eh, pertolongan pertama adalah di PNAD. Kami di rumah sakit biasa kekurangan juga dok. Apa bisa kita ganti dengan kasa gulung saja dok? Terus yang kedua, eh, golden period untuk pemberian sabu dok untuk pasien yang indikasi untuk diberikan sabuk. Begitu saja, dok. Terima kasih banyak. Baik, pertanyaannya, bolehkah elastik perban diganti perban gulung? Dan berapa waktu emas atau golden period ya dari mulai digigit ular sampai pemberian sabu? Nah, silakan, dokter Isa. Sebenarnya nomor dua dulu saya jawab. Sebenarnya golden period buru-buru dikasih sabu itu enggak ada ya. Sebenarnya nggak ada. <tuh> yang penting kita teliti dulu eh, apakah pasien secara laboratoris, secara klinis lokal dan sistemik ada indikasi pemberian sabu atau tidak. Kalau ada segera. Jadi tidak ada golden periodnya. Terus yang kedua, elastic band. Eh yang pertama, pertanyaan pertama, elastic bandage apabila tidak ada, nggak ada rotan akar pun jadi boleh dikasih eh, gulung nggak ada masalah. Yang penting tidak menyebabkan nekrosis saja, mas gitu. Tapi memang elastik bandage itu jauh lebih baik karena mengurangi edema dan e, nyeri ya. Kalau ya e, kasa gulung tuh tidak ada efek apa-apa gitu karena memang longgar sekali. Tapi yang penting pengikatannya tidak menyebabkan nekrosis aja dulu gitu. Enggak ada masalah sebenarnya. Atau sekalian kalau memang ada lokal sistemik yang memang jadi di sekalian di mobilisasi Mas seperti pasien fraktur itu, misalnya di kaki diberikan imobilisasi sebelum ditransport ya. Cukup, terima kasih Pak, Pak. Melki. Terima kasih Pak Jaya cukup Pak. Baik, terima kasih. Salam buat teman-teman Pak Melki di Sulawesi Tenggara ya. Di Gorontalo Pak jayat Oh, maaf di Gorontalo. Ya, saya ingat ya. hanya Sulawesinya aja. Terima ya. kasih Pak Melki. Salam buat teman-teman di Gorontalo. Pak. terima kasih. Baik, masih dari Ayi di Surabaya nih, Dok. Belum puas kayaknya pertanyaannya. Sebetulnya kenapa di YouTube ya kalau mau nanya banyak ini masuk cuma okay. aja kosong. <laughs> uh, dok, apakah ada terapi obat lain jika di suatu daerah sama sekali tidak ada antivenom? Hatur nuhun, katanya. Iya. Yeah. Sami-sami, Bu. Ya, yeah, kalau pengganti sabu sampai saat ini itu sebenarnya nggak ada gitu susahnya di daerah kalau ada indikasi pemberian sabu pada snack bite tapi sabunya nggak ada itu beratnya itu di situ gitu tapi yang bisa kita lakukan paling tata laksana rw breathing dan circulation karena bisa ular menyerang pembuluh limfe jadi nggak ada yang bisa kita lakukan pasti perburukan pasiennya jadi ini sebenarnya tanggung jawab dinas sebenarnya karena dianggap kasus yang jarang, jadi biasanya tidak diberikan stok dan perhatian khusus ya. Gitu. Apalagi sekarang zaman COVID ya, gitu. Jadi kurang diberikan perhatian khusus. Padahal kalau ada kasusnya ini perlu pelaporan yang jelas. Eh, kayak perjanjian saya sama dokter Tri Maharani itu kalau ada pasien gitu lar biasanya saya konsul beliau. Gitu. Apakah ini perlu monovalen atau hanya polivalen? Gitu. Itu. Jadi kalau tidak ada antivenom sama sekali kita hanya menangani simptomatis saja gitu atau ya, gimana. Tapi itu tidak akan merubah kondisi pasien, biasanya perburukan malah pasiennya. Gitu. Karena dia terjadi neurotoksin, kardiotoksin atau mungkin atau terjadi gangguan ginjal gitu. Biasanya jelek pasiennya sih. Jadi mau nggak mau di setiap kabupaten tuh ada stok sabu. Baik, terima kasih. Jadi kepada Bu Ayi dari Surabaya, ya kalau tidak ada antivenom atau anti bisa ular, ya kata Dokter Isa pasrah aja, tinggal penanganan simptomatik saja, tetapi tentunya tidak bisa menangani apa, racun atau bisa ular secara baik, ya. Berikutnya saya beri kesempatan buat Ibu Yuyun Yuniati, silakan. Ada Ibu Yuni -Yuniyati? Dibacain aja Pak Jajat. Kok dibacain aja? <laughs> Baik. Ya, Ibu Yuni bertanya, Bolehkah gigitan ular bisanya dihisap manual dengan mulut? Seandainya terlanjur dihisap dan tertelan oleh penolong, adakah bahayanya? Ini pertanyaan hisap menghisap ini sering nih Pak, ditanyakan kalau hubungan dengan gigitan nih. Silakan dok dijelaskan lagi. Jelas forbidden banget ya untuk menghisap bisa ular ya. Itu forbidden banget. Biasanya sih uh, tidak memberikan efek apa-apa, tapi bisa saja terjadi karena bisa ular yang tertelan itu biasanya dihancurkan oleh uh, apa namanya uh, asam lambung biasanya dianjurkan oleh asam lambung. Tapi tergantung badan pak yang ngisap ya. Kalau badannya jelek, imunnya jelek, memberikan gejala biasanya. Tapi biasanya jarang sih saya nggak pernah lihat orang yang ngisap itu yang ngisapnya terjadi sesuatu. Tapi memang itu tidak ada gunanya, ya itu tidak ada gunanya karena yang apa kan bisa ular masuk ke dalam tubuh manusia itu ke kelenjar limpa bukan ke pembuluh darah jadi nggak 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 bisa dihisap kalau kelenjar limpa kan itu jadi kalau ya, misalnya ada sariawan gitu atau luka di daerah mulut dan saluran cerna apakah bisa si racun itu masuk lewat situ pintu masuknya bisa port entry-nya bisa mungkin itu salah satu bahayanya kalau memang imun di dalam tubuh penghisapnya itu lagi nggak baik itu bisa menyebabkan beberapa kerusakan di mukosa dan sistem yang lain di tubuhnya pak Baik, terima kasih. Jadi Teh Yuyun, tolong jangan hisap menghisap ya kalau masalah ular ini, karena ada resiko. Terima kasih Teh Yuyun. Baik, eh, pertanyaan berikutnya dari YouTube dari Vivin Hida, dokter, mohon tanya, apakah pemasangan elastik perban disertai juga dengan pemasangan spalak? Silakan. Memang itu yang diperkenankan ya untuk first aid selain elastik bawah itu dipasang spalak seperti pasien-pasien fraktur itu memang highly recommended untuk pasien-pasien snake bite penanganan prehospitalnya atau first aidnya nya gitu. tapi memang begitu yang tidak boleh adalah dilakukan insisi dilakukan suction apalagi di jampe, -jampe ya gitu diberikan <gifat> mentega dan segala macam itu yang tidak boleh ya gitu. Cross insisi sangat-sangat tidak diperkenankan. Oke. Okay. Dan uh, pemberian elastic bandage itu hati-hati karena takutnya terjadi kontraktur ya. Kalau terlalu bersemangat itu yang enggak boleh. Oke. Okay. Baik, jadi spalak juga berguna untuk mengimobilisasi ya. ya. Itu ya, Dok ya? Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih di YouTube uh, sudah banyak yang bertanya ini. Oh ya, satu lagi ini dari Siti Rafah Izin bertanya bagaimana tata laksananya jika tergigitnya di daerah leher atau badan pasien. Nekat banget nih ular gigit leher. <laughs> Oke, silakan Dok. Ya, memang uh, salah satu uh, pitfall paling sulit adalah uh, Tata laksana first aid prehospital hospital apabila, apabila uh, gigitan ular tuh di daerah wajah atau sampai ke leher karena itu lipatan yang susah ya memang gitu Yang penting uh, kita lihat benar nggak digigit ular, lihat dari fengnya dua atau satu, terus terjadi nekrosis nggak di daerah wajah atau leher yang kena. Kalau untuk di bandit sih saya rasa nggak perlu ya. Jadi diputer pakai itu putih semua kayak pocong itu nggak. Nggak, nggak perlu gitu ya kalau di daerah leher sama wajah yang penting diobservasi uh, sistemik sama uh, apa namanya lokalnya itu ada nggak gejala lokalnya ada tanda-tanda pemberian sabu atau nggak itu aja sih sebenarnya Baik terima kasih Mas Agus Susanto di YouTube kalau mau bertanya silahkan Tuliskan pertanyaannya ya karena tidak bisa anda bertanya langsung ke narasumber dari YouTube. Baik uh, Saya akan memberikan kesempatan karena sudah mau jam delapan kepada Mas Anton Saputra dari Papua yang pernah digigit ular sampai dua kali ini Oh menangani maaf menangani dua kasus gigitan ular saya kira su sudah digigit ular ini Mas Anton mungkin ada pengalaman silakan Ya diaktifkan videonya ya Selamat malam Pak uh... Mungkin beberapa oh. bulan lalu. Ya silakan silakan. Kalau di Papua ularnya sama ya atau ularnya gede, lebih gede. E, gede dan rajin Pak. <laughs> Jadi di Papua itu menurut Garis Welles kan e, tipe ularnya mirip-mirip dengan Australia. Jadi karena mirip-mirip dengan Australia, antipenom yang kita sediakan di perusahaan itu e, sedikit berbeda. E, kasus terakhir beberapa bulan yang lalu e, pasiennya meninggal dia digigit dead adder, kemudian setelah digigit eh, karena merasa ah ini ular kecil gitu oh nggak terlalu berbisa dia coba tangkap ularnya kemudian setelah ditangkap ularnya dia coba masukin ularnya itu ke dalam botol air mineral sehingga kita punya eviden eh, bahwa memang pasien tersebut digigit oleh dead adder. nah kejadian saat itu karena eh, sedikit jauh dari klinik kita mereka lagi renang di sungai kayak gitu setelah setelah digigit temannya tidak tidak menyuruh si pasiennya untuk diam duduk dulu, malah diajak berjalan ke pinggir, nah beberapa saat, seperti yang tadi dibilang di presentasi, pasiennya mengalami neurotoksik kejang dan lain-lain saat itu pada saat pasien tersebut sih saat itu meninggal karena berhubungan dengan jarak, kemudian dia masih beraktivitas setelah dipatuk sehingga mungkin tersirkulasi lebih lancar. Makanya untuk penanganan pra hospital saran saya ketika tahu kita digigit, kalau kita nerima telepon, khususnya teman-teman yang ditambang, orang digigit, maka saran saya sih suruh diam, suruh duduk, tidak banyak aktivitas. Kemudian tangan yang digigit itu direndahkan dari posisi jantung, kemudian dipasang elastic bandage kalau memang tersedia di lapangan. Kemudian kalau bisa si antivenom itu kalau di protokolnya mengizinkan kita bawa ke lokasi, kita bawa ke lapangan, sehingga kalau eh, bisa ular tersebut eh, kalau kasus kedua pasiennya selamat waktu itu karena jarak kejadian Mas Anton suaranya hilang ada gangguan ya Sayang sekali ya terputus sepertinya Uh, tapi saya tangkap mungkin uh, itu Mas Anton uh, share yang sangat menarik ya. Itu ada kalau di Papua ditemukan death er itu di. Uh, Oke, okay, silakan lanjutkan. Silakan Mas Anton lanjutkan. Terputus. Oh, jadi, uh, jadi si pasien tersebut kita checklist, kemudian dari checklist itu ngasih panduan ke kita apakah pasien tersebut kena neurotoksik, hematotoksik, ataupun toksik yang lain sehingga yang membedakan adalah cara pemberian. Ketika itu uh, hematotoksik pasiennya uh, sehingga ada mulai pecah pembuluh darah di mata, di hidung, di, dari mulut maka kita di panduan yang kita baca ada sebagian obat yang kita suntik, kemudian ada sebagian obat yang kita masukin ke buret dalam drip cepat. Kemudian recoverynya sekitar dua jam pasiennya kembali sadar normal dan akhirnya kita kirim ke kita kirim ke fasilitas medis yang mempunyai kapasitas ICU. Dirawat di sana, kemudian pasiennya selamat. Itu aja sih, Pak, sering dari saya. Jadi, Mas Anton, kalau dead adder itu seperti apa ularnya dan sekecil apa itu? Kecil. Kecil banget, mungkin segede ini, oh, segede ukuran kelingking saya, dan dia pendek, mungkin sekitar sejengkal ya, Dok. Ya? ya, itu ular tanah, mungkin ya, itu dia jenis oral ya. ya. Dia betul, dia tinggalnya di antara batu-batuan atau enggak, oh, apa namanya, pohon-pohon yang sudah lapuk. Iya hmm. iya 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 baik baik terima kasih kalau mungkin kalau di Jawa itu ular tanah sama nggak ya dok ya beda ular ya, ya? beda ular-ular uh, laut itu kecil-kecil biasanya sama ular seperti koral itu kecil-kecil sebenarnya cuma kan seperti yang saya bilang uh, bisa ular dan keganasan bisa ular itu enggak dilihat dari size nya ya. Yeah. Nah, dilihat dari size-nya itu magnifisennya ular tuh di situ ya itu dia kecil tapi bayangin dia butuh bisa apa bisa menyebabkan gangguan hematologi Sepersekian menit. Ya dalam sepersekian menit ya nggak sampai berapa jam itu. Itu. Baik. Nah, Eder itu setahu saya mah ada di Australia berarti ularnya udah bermigrasi <laughs> ke situ. Karena ya. kalau garis Welles itu dok. Papua Negini sama Papua itu udah masuk ke habitat uh, yang mirip di Australia dok. Ya, betul. Makanya ada walabi, kanguru di, di, di Papua, termasuk ada beberapa jenis ular yang pas kita lihat identifikasi di, di botolnya memang teridentifikasi itu dok. Baik, mungkin dulu waktu belum berpisah Australia sama Papua, <laughs> ya si kanguru dan great eder itu yang yang ketinggalan. <gantung> Dia tertinggal, tidak hijrah ke Australia, keburu terbelah benuanya. Baik, terima kasih. Terganggu itu, makanya dia bermigrasi. Atau berenang dari Australia ya ke Papua. Ya baik, terima kasih, Dokter Isa. Terima kasih sudah 2030 sesuai dengan jadwal kita di announcement tadi di brosur kita. Nah, terima kasih buat Mas Anton yang sudah sharing. Terima kasih Mas Ardi. Oh ya satu lagi, Bang Yes mau nanya ya silakan. Terakhir Bang Yes sebelum ditutup. Ya, uh, lupa tadi Pak ada satu pertanyaan dokter yang yang mungkin agak mengkelitik buat saya. Uh, pertanyaannya untuk pasien-pasien untuk pasien anak yang mengalami gigitan ular. Uh, saya pernah mengikuti latihan ponek, terus pernah ada kejadian anak tergigit tergigit ular uh, itu untuk perawatan maintenance-nya, untuk terapinya diberikan uh, penopar vital dokter perlukah itu untuk untuk uh, maintenance atau gimana dok dan untuk pasien-pasien yang menga yang pos gigitan ular yang mengalami kejang berulang perlukah kita berikan penenang seperti stesolid atau sedakum dokter okay. terima kasih dok Terima uh, Mungkin pemberian fenobarbital itu untuk mengatasi kejangnya aja, Mas YSKL, ya Jadi uh, memang kalau di guideline kejang tuh pemberian yang pertama tuh adalah golongan benzodiazepin, yaitu diazepam bisa diulang atau midazolam yang bisa diulang. Terus uh, yang kedua baru golongan sibital atau fenobarbital. Tapi itu yang ketiga sebenarnya yang kedua itu fenitoin, uh, Mas ya fenitoin itu bisa di drip boleh karena itu larut dalam air terus uh, baru fenobarbital terakhir ya mungkin pertimbangan dokter yang ngasih itu mungkin kejangnya berulang mungkin ya okay. mungkin kejangnya berulang kalau sampai fenobarbital ini setelah diulang uh, kejang tidak uh, relaps uh, kejangnya relaps terus itu mungkin pasiennya harus di knockdown di, di intubasi ya dengan drip ketamin atau drip propofol sesuai dengan tanda-tanda vital pasien ya. Tapi anti kejang uh, itu uh, simptomatik Mas, bukan pemberian terapi awal pasien tergigit ular. Yang paling penting yang kita uh, hadapi adalah pasien ini butuh sabu atau enggak dengan gejala sistemik dan lokal. Gitu, itu dulu gitu. Kalau memang sudah terjadi neurotoksik toksin ya neurotoksin yaitu dengan kejang ya mau nggak mau pasti pemberian sabu itu ada indikasi pada pasien ini selain uh, pemberian obat anti kejang ya gitu mas paling ya makasih dokter Masalah. makasih pak jajat untuk kesempatannya baik terima kasih bang yes terima kasih untuk dokter isa dan semua peserta yang hadir di ruang zoom maupun di ruang youtube karena pesertanya sedikit, jadi cukup registrasi yang awal saja tadi. Untuk registrasinya, tidak ada registrasi akhir. Terima kasih atas waktu yang diluangkan, dan juga mudah-mudahan bermanfaat sharing kita malam ini. Saya atas nama host dan moderator, mohon maaf kalau ada kekurangan, termasuk beberapa kali saya terputus koneksinya. Uh, sampai jumpa di zoom emergency berikutnya. Mudah-mudahan uh, kita tetap ramai, sehingga panitia tetap semangat mengadakan acara zoom emergency ini. Sekali lagi, terima kasih, Dr. Isa. Terima kasih, semuanya. Uh, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro-emergency, penuh dedikasi Dalam mengabdi terhadap negara cepat dan tepat Selalu siaga siap, siap beraga Teruntuk bangsa juga negara Ko emergency to Indonesia Bergerak tanggap cepat dan tepat Selalu siaga siap, dan siap, dan siap beragam